saya Marwan Iskandar sangat mendukung PON nanti. Siapa yang tak kenal Marwal Iskandar, pemain berpostur mungil yang memiliki ciri khas lengan jersey dilipat seperti Kojiro Hyuga di film kartun Kapten Tsubasa. Mantan pemain Persib, Persija, PSMS, dan Persebaya ini sudah lama gantung sepatu. Namun, usai pensiun ia masih tak lepas dari kegiatan sepak bola. Setelah memiliki lisensi C AFC, Marwal menjadi bagian instruktur pelatih bagi para pelatih pemula yang mengambil lisensi kepelatihan D. Selain itu, ia juga dipercaya menjadi bagian dari pembinaan anak-anak disabilitas yang hobi terhadap olahraga sepak bola. Baginya, semua kalangan masyarakat harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk menekuni atau menyukai sepak bola. Kalau yang anak-anak tuli dan bisu, memang saya kebetulan di Sport for Development atau S4D. Di dalam itu, saya juga di UNICEF, peduli sesama disabilitas dan kesetaraan gender, ucapnya. Semua bisa memiliki kemampuan melatih dan bermain bola seperti kebanyakan orang yang normal. Namun, belum tentu hati mereka terketuk untuk peduli dan turun tangan memberikan pelatihan atau ruang berkreasi bagi para penyandang disabilitas yang kadang mendapat pandangan sebelah mata. Apa motivasi mantan gelandang jangkar itu hingga mau turun langsung merangkul para disabilitas? Yang bisa dipetik dalam pertemuan itu adalah kepedulian kita terhadap orang-orang disabilitas. Mereka perlu tempat bekerja dan butuh pekerjaan. Kata mereka, kami butuh pekerjaan, bukan kami butuh dikasihani. Karena semua sesama dengan kita, dan mereka itu juga banyak yang cerdas melebihi kita yang orang normal, ungkapnya. Marwal juga mengajak kita semua agar mau peduli dan tidak canggung merangkul para penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan di bidang sepak bola. Di balik kekurangan fisik mereka, Marwal yakin ada banyak sisi keunggulan lain yang mereka punya dan dapat diasah dan dikembangkan menjadi suatu keahlian khusus yang berguna untuk mereka semua, bahkan orang banyak.